Saudara, dana minim ternyata tidak jadi alasan untuk membuat tempat pemungutan suara seadanya. Di RT 18 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, warga berkreasi membuat TPS menarik. TPS dibuat layaknya hiasan pesta pengantin, bahkan petugasnya berpakaian adat layaknya sebuah pesta perkawinan. Dan tidak itu saja, juga disediakan televisi dan minuman bagi warga yang menunggu giliran untuk mencoblos. Guna memeriahkan dan menarik minat warga untuk menggunakan hak pilihnya mencoblos, calon wali kota dan wakil wali kota Jambi, warga RT 18 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, menghias TPS 13 seperti hiasan saat pesta pengantin. Saat masuk sudah terlihat hiasan, ada kembang selamat datang di gerbang tenda. Kemudian anggota PPS memakai pakaian adat Jambi, anggota PPS wanita memakai pakaian adat Jambi lengkap dengan tengkulung. Anggota PPS pria memakai pakaian teluk belango. Di TPS ini juga disediakan televisi bagi warga yang menunggu antrian bisa menonton, juga serta disediakan minuman. Idenya kebetulan ada RT kami ini punya alat, ya kami pakai gitu. Demi supaya menarikkan masyarakat, supaya datang ke, supaya jangan kalau memang kita punya tempat itu nggak kurang menyenangkan bagi masyarakat, kan masyarakat nggak tertarik gitu kan. Nah, jadi kita usahakan melaksanakan itu sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Ide pembuatan TPS ini muncul dari Ketua RT 19 Kelurahan Legok, tujuannya untuk menarik perhatian warga datang mencoblos. Fasilitas yang seperti ini supaya daya tarik untuk masyarakat di RT 18 ini datang ke TPS untuk memilih, jangan golput. Kan kalau tidak seperti itu kadang-kadang kan ibu-ibu malah ibu-ibu rumah tangga malas pengen masak, pengen ini, pengen itu. Jadi kadang-kadang nggak mau ke TPS untuk memilih. Nah, dengan ada daya tarik seperti ini, mereka kan dari mulut-mulut enak di sana TPS-nya ada fasilitas. Di TPS ini tercatat sebanyak 334 pemilih. Pemilih laki-laki sebanyak 166 suara, sedangkan pemilih perempuan 168 suara. Jumadi, Kompas TV Jambi.